Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Rismawati Rupi. Dan di video kali ini saya akan unboxing dan sekaligus mereview produk hand body lotion. Teman-teman, langsung saja kita buka. Nah teman-teman, ini dia hand body lotion vampir. Nah hand body lotion ini bisa memutihkan badan, dan hand body lotion vampir ini ada dua warna, yaitu yang warna putih atau gold label dan yang warna merah atau red label. Nah, kalian bisa cek, ini adalah produk Indonesia 100%. Dan untuk kemasannya ini menurut saya menarik, karena ini kenapa dinamai dengan produk vampir? Karena konon katanya kulit vampir itu memiliki kulit yang halus, putih, dan lembut. Makanya PT yang memproduksi produk ini memberi nama dengan logo produk hand body lotion vampir. Nah, untuk produk ini juga diproduksi oleh Cressindo Kusuma. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk hand body vampir ini memiliki banyak teka-teki, dan masih banyak orang yang mengira apakah produk ini aman atau tidak, apakah produk ini mengandung merkuri atau tidak. Nah, mari kita cek. Di sini sudah ada BPOM-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada BPOM-nya. Kalian bisa lihat di bagian bawah ini. Belum saya memesan produk hand body lotion ini, saya sudah cek terlebih dahulu di BPOM apakah produk hand body lotion ini sudah terdaftar di BPOM atau belum. Nah, setelah saya cek dan akhirnya produk dari PT Cressindo Kusuma ini sudah memiliki atau sudah masuk dalam label BPOM, teman-teman. Jadi, produk ini sudah aman digunakan. Nah, ini itu ada isian dari 100 ml, 500 ml, dan yang saya pesan ini itu 500 ml. Saya langsung pesan dua, yang warna putih dan yang warna merah. Dan mari kita buka untuk membedakan aromanya. Ini itu aromanya betul-betul harum, terus lembut ya teman-teman, lembut. Terus kita cek yang warna merah. Menurut saya sih lebih harum yang warna putih, teman-teman. Saya lebih suka aroma yang warna putih. Oke, mari kita tes dulu apakah hand body lotion ini bagaimana di kulit, bagus atau tidak, lengket atau tidak ya teman-teman. Kita coba. Saya coba yang warna putih seperti ini. Saya taruhkan pada jari bagian kiri saya. Teman, aromanya tuh sangat harum, aroma bunga mawar. Terus ini itu sangat lembut ya aromanya, teman-teman, yang warna putih. Saya suka sih untuk aroma ini. Dan semoga hand body lotion ini benar-benar bisa memutihkan kulit kita. Tapi tergantung dari kita yang memakainya, teman-teman. Apabila kita rutin itu pasti akan ada hasil. Terus untuk hand body lotion ini itu sudah aman. Jadi yang masih penasaran apakah produk ini itu mengandung merkuri atau tidak, mengandung produk ini itu sudah ada BPOM-nya atau tidak, ini adalah BPOM yang sudah saya cek kemarin di Google. Kalian bisa lihat sejelas-jelasnya. Dan di sini itu BPOM-nya NA 1818 0105 084. Kalian bisa cocokkan nomor BPOM-nya ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dulu untuk review kali ini untuk produk hand body lotion vampir. Dan untuk kalian yang masih penasaran, kalian bisa cek artikel, beberapa artikel tentang produk hand body lotion ini. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya.
Dan seperti biasanya, kalian jangan lupa subscribe akun channel YouTube saya, like, komen, lalu share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru. Dan kalian juga bisa memberi komentar pada kolom komentar di bawah teman-teman tentang saran atau masukan kalian tentang video ini. Oke teman-teman, see you next my video. Assalamualaikum.